Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda. Kali ini Bunda mau buat balon udara snack. Adapun bahan yang Bunda perlukan yaitu ini. Ini tabung. Ini terbuat dari kertas karton. Terus ini balon VCV, stick balon, tusuk sate, pita, balon kecil 5 in, snack, styrofoam, pompa. Selanjutnya, ini ada stiker. Selanjutnya Bunda mau langsung saja ya, tapi jangan lupa tombol sebelah kanan ya, diklik yang belum subscribe. Seperti ini ya, sudah Bunda pasang seperti ini. Ini Bunda masukkan. Ini seperti ini. Nih, setelah penuh, kita sisihkan. Selanjutnya, Bunda mau ini snack, mau Bunda tusuk pakai tusuk sate seperti ini. Bunda pakai solasi. Ini ya, ini Bunda udah ada ini beberapa, langsung mau Bunda tusukkan ke sini. Seperti ini dari depan ini. Ini seperti ini. Ini Bunda isi snack. Selanjutnya Bunda mau sisihkan dulu ini. Bunda mau tiup balon. Mau tiup balon PVC ini. Ini kalau lingkaran pembatas ini yang bagus ini pas posisi di tengah ya. Kita kempeskan dulu. Selanjutnya Bunda mau tiup ini balon kecil ini. Thank you.
Ini balon yang ketiga ini. Mau Bunda ikat. Nah, ini mau Bunda perbesar balonnya. Ikat pakai balon panjang ini. Ke stik balon. Ini ya. Udah. Ini Bunda pasang pita. Lalu ini nanti mau Bunda tarik sini seperti ini. Bunda gunting ini sisa pita. Ini biar keriting, Bunda pakai gunting ini. Bunda tarik. Ini bagian depan Bunda mau ambil sini. Mau Bunda pasang sini. Mau Bunda tempel. Ini balon udara Bunda udah jadi. Ini mau Bunda pasang stiker. Ini ya, mau Bunda pasang.
di zoom ini. Ini balon balon udara berisi snack dengan ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Untuk itu jangan lupa ya, tombol subscribe sebelah pojok kanan. Untuk itu Bunda mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.